Untuk speaker, soalan saya nombor 58. Bismillahirrahmanirrahim. Memandangkan kebanyakan rumah-rumah kampung merupakan pembangunan lama yang tiada sistem perparitan di kawasan kampung yang sukar dilaksanakan, antara usaha yang masih dilaksanakan secara berterusan melalui pejabat daerah dan tanah untuk membina dan menaik taraf sistem perparitan di kampung. Peruntukan yang digunakan selalunya ada datang daripada ADUN dan juga wakil ahli parlimen dan juga untuk mohon kepada MMK tempatan banjir sebagai contohnya. Walau bagaimanapun, usaha ini tertakluk kepada kebenaran tuan tanah sekiranya perparitan ini dibina atas tanah milik. Bagi membolehkan satu sistem perparitan bersepadu diwujudkan di kawasan perkampungan, kebenaran tuan tanah daripada keseluruhan kawasan kampung, maknanya seluruh jalan di mana perparitan itu akan dibina, semua kebenaran tuan-tuan tanah itu perlu didapat didapat persetujuan sebelum projek dapat dilaksanakan. Secara amnya, sistem perparitan sedia ada di kebanyakan kampung adalah dibina oleh pemilik tanah sendiri atau oleh pihak kerajaan dengan kebenaran tuan tanah, dan kebanyakan parit kampung ini disambung ke sistem perparitan berdekatan yang disediakan oleh pihak berkuasa tempatan, Jabatan Kerja Raya atau JKR, atau parit-parit di bawah selenggaraan Jabatan Pengairan dan Saliran sebagai final discharge. Saya nak tambah di sini, kebanyakan rumah-rumah kampung terutamanya di tanah Lot Lidi, pihak kerajaan telah meminta supaya pemaju tanah-tanah Lot Lidi ini perlu merancangkan sistem perparitan di tempat itu sebelum dia jual tanah-tanah Lot Lidi itu. Untuk membantu rumah-rumah yang kena banjir, rumah-rumah kampung yang kena banjir, selalunya pihak penduduk boleh mohon kepada ADUN kawasan supaya sistem perparitan boleh dibuat. Sebagai contohnya, di rumah-rumah kampung kan selalu yang masuk banjir itu boleh digunakan di bawah MMK luar bandar juga untuk memperbaiki rumah-rumah ini ataupun membina rumah baru, dan pihak kerajaan akan membantu. Macam saya katalah, kebanyakannya rumah-rumah bangunan lama ni telah dibina secara lama, dan kami sedang membantu rumah-rumah kampung yang masih kekal dan mempunyai struktur yang baik supaya ia tidak perlu dirobohkan dan dibina semula. Maknanya kekal struktur yang asal rumah-rumah kampung ini, dan kita bantu untuk naikkan dia punya lantai dan so forthnya untuk membantu supaya rumah-rumah ini tidak kena banjir. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya nak, ya, soalan tambahan. Sila. Berhubung dengan aduan masyarakat yang kita terima, di antaranya prasyarat yang disebut oleh penanti tadi tentang kelulusan ataupun keizinan tuan tanah, apa yang kita hadapi ialah sama ada rumah baru, sama ada permohonan sistem perparitan, masalah yang kita hadapi ialah keizinan tuan tanah. Bila kita ke pejabat daerah bahagian carian, kita lihat di geran kadang-kadang sampai peringkat berapa generasi di dalam geran itu yang kita tidak dapat temui untuk mendapat kelulusan. Sampai peringkat kadang-kadang sampai 10 nama, 15 nama, tapi akhirnya selepas kita jumpa keluarga berkenaan, mereka ini telah meninggal dunia dan sebagainya tidak dapat kita mengenal pasti, sehingga sanak saudara pun tidak mengenal pasti nama-nama yang terdapat dalam geran itu. Kita mohon untuk pihak berkenaan, khususnya penanti, bagaimana untuk kita mudah cara bagi menyelesaikan masalah ini dengan sebab syarat berhubung dengan keizinan tuan tanah yang nama tidak dapat kita kesan. Terima kasih.
Setakat ini sebagai contohnya, kalau untuk sistem perparitan dan juga kadang kita pihak JPS nak kena cuci sungai, kadang most of the sungai-sungai pun berada di tanah orang. Apa yang lazim yang dilakukan ialah kebanyakannya geran-geran tanah tu dia kalau kita nampak ada nama dalam salah satu yang 15, kalaulah satu lot tu ada nama, selalunya kita akan minta wakil untuk pergi ke pesuruhjaya sumpah, dan seorang wakil tu maknanya tuan-tuan tanah yang lain tu mungkin anak dia ke waris dia memberi kebenaran. Setakat ni kita buat macam tu, so far itu cara yang kita buat lah. Dan kita cuba ada juga kes-kes yang apabila kita buat juga projek itu, kita macam dia punya waris ada yang akan marah dan sebagainya, suruh buka balik sistem tu. Tapi kita cuba sejaya upaya. Setakat ni yang macam kita kata, kita cuba tengok dalam geran tu, jika dia ada seorang yang kita panggil yang diberi kuasa, ataupun waris-waris lain yang dalam geran tu, dia punya waris-waris boleh memberikan hak kebenaran. Setakat itu, cara itulah yang kita buat. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya nak sila Yang Berhormat Batu Uban.